Ini ada apa nih macet-macet di sini weh? Jalur desa ya macet yo, parah sih menurutku. Lu. Oh, jadi ini ya apa Rebecca My Black tuh update tuh It's So Black sama Bamber Avante weh, mantul yo. Saya mau coba bikin di versi ETS yo. Oke. Okay? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Oke, di video kali ini saya tidak lanjutin driver story dulu ya, tapi mau mencoba modif truck. Ya ini saya masukin ke segmen modif truck ya, karena di sini saya tuh mau ngikutin yang ada di dunia nyata. Yaitu update truknya Rebecca My Black ya, yang sekarang tuh jadi It's So Black tulisannya, terus bumpernya juga diganti jadi Avante. Sama kalau nggak salah yang saya lihat tadi yo, itu tuh ada andang terpalnya jadi warna hitam kayak gitu sih. Jadi ya udah kita coba modif di game ETS gitu ya. Dan tidak usah berlama-lama, langsung aja masuk ke dalam game-nya. Sudah tidak pakai headset busuk. Ke dalam game-nya. Ini ya untuk di dalam gamenya kondisinya sekarang tuh masih pakai bumper ZBus 3, ada aksen warnanya merah, terus di kaca juga masih ada blok merah Rebecca Concept Official gitu ya. Nanti itu kita bakal ganti weh. Nanti saya jelaskan mood-mood atau aksesoris yang saya pakai sambil jalan yo. Setahu saya itu tidak di Rebecca Concept sih itu ngubahnya nih. Nanti kita bakal menuju perjalanan nih, jalan yang berkelok-kelok di map Jawa Barat Pro yo. Nih di sekitar sini tuh nanti ada kayak rumah cocok gitu sih, kayak buat bengkel las gitu. Ini rada maksa ya, jadi nggak apa-apa sih. Nah ada kaca filmnya warna biru ya, ini bikin adem sih di interior. Starter dulu bro. Oh udah yuk berangkat yuk, bismillah. Cek burunya mau apa yuk, wah ngawur aja sih. Wow, mesinnya jeplak bro, anjir. Yo, map Jabar Pro tuh mantul sih. Suasana dusunnya kerasa banget yo. Ya tadi saya mau ngasih tahu aksesoris yang saya pakai yo. Ini kebanyakan dari aksesorisnya Mas Rian Sabila Hadinata yo, karena emang ada beberapa aksesoris yang spesial Rebecca My Black gitu eh, dari mulai grill atas, terus pengaman kiri yang chrome stainless 4, ada akrilik sluman-sluman selamatnya itu, terus box kotak belakang itu ya yang saya pakai di driver story. Wah jalan nih. Itu juga dari Mas Rian Sabila weh. Terus top lamp belakang nih juga ya dari Mas Rian Sabila gitu, spesial Rebecca My Black juga tuh. Terus sama bagian belakang head ini ya, apa kayak pipa besinya itu juga spesial Rebecca My Black dari Mas Rian Sabila Dinata. Jalur yuk, sombong rally weh. Jangan sampai crash ya, ini mau nyetir santai ya. Jalur cok. Kok isi tong ini sih? Mandiri. Weh! Ninggal Haryanto cok. Parah. Kurang fokus ya, kurang fokus. Yuk fokus yuk. Kalem-kalem aja ini. Jual udah ini, tikungannya itu belum kelar yang sebelumnya udah belok lagi ya. Istirin. Onopon, nah itu cok, kaget aku menculat loh. Cek bung. Oke aman. Ini warnanya biru gini ya, kacanya tuh. Tapi lumayan seru sih. Tuh, udah sampai melewati garis pembatas loh. Tuh, oh, disampar puso nggak tuh? Emang ini tikungannya rada membagongkan sih. Kalem-kalem ya ini kayaknya. Oh, ini depannya udah nyampe sih. Gak begitu jauh ya, rumahnya tuh pinggir jalan gitu. Ini kalau nggak salah ada Kerry Adiputra bukan ya ini tuh. Ini saya pakai traffic ke Om Yuli Indrayana ya. Nggak paham mau cok, kok mandek sih. Astaga beloknya gantian dok. Bon. Yuk maju.
santai ayo, kalem kalem. Cok Hino nih. Terior lagi. Tikungannya membagongkan nih. Apa enggak bisa ngebut ini weh. Ah ini dia nih. Depan nih loh. Nah, sebelum jembatan ini kan kayak cocok aja gitu. Jadiin bengkel las ya ceritanya tuh. Bengkel las rumahan. Tapi kok orang-orangnya pada wirawiri, cok. Astaga, mesinnya mati. Tau disenggol truk jumbleng weh. Dot WC, wes lah. Emang orangnya ini minta di nih, ini kayaknya cocok nih jadi apa? Kayak bengkel las gitu ya. Hendrim matiin mesin, cok. Nah, Hendrim cok. Astaga. Nah, ini loh yang saya maksud cocok tuh karena ada kayak garasi terus ada apa ini? Gazebo atau apa ya itu namanya? Itu. Jadi cocok aja jadi bengkel rumahan ya. Udah, kita langsung masuk ke dalam bengkelnya ya. Nah, kita sudah di dalam bengkelnya ya dan ini sudah keganti jadi It's So Black langsung ya. Jadi di sini saya cuma ganti. Waduh, ini andangnya kurang keblok ya. Astaga, cuma depannya dikit doang nih. Harusnya samping ini juga hitam sih. Wah, kesalahan. Oke, kita coba langsung pasang bumpernya ya. Bumpernya ini saya pinjem punya Mas Rangga Maulana ya. Mas pinjem dulu. Ini bumper yang biasa saya pakai di Canter Driver Story gitu. Eh, nih, pluk. Nah, sudah jadi. Cuk, ganteng loh. Emang selalu mantep sih Rebecca Mayblack itu sang inspirator beneran ya. Tapi sekarang tulisannya di sini sang inspiratornya udah ketutup, cok. Kayaknya itu doang ya yang keganti ya. Apa ada yang lain sih? Katanya ada sen. Iya enggak? Oh, ini jadi gelap. Udah sih itu aja ya diganti. Andangnya juga sama sih kayaknya. Saya lihat lagi lah fotonya. Iya, itu andang terpalnya emang hitam gitu sih. Kayaknya diganti lah. Diganti sama yang ada. Nah, rada ada majunya gitulah. Kalau kalian lihat ya, wah ini salah aja. Harusnya itemnya lebih full ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Itu siapa lagi sih? Kayaknya yang tersebar di internet itu cuma itu ya. Ganti bumper sama ganti ini Edge Blacknya tuh sama ada emblem fusionnya loh. Ya. Gold standar. Oh tuh serem tuh kayak gitu. Gak ada sih. Emang udah bener tadi grillnya. Yang ketutup sama ada aksen chrome. Nah ini si emblem ini mah emblem 4. Nah ini Mitsubishi Fuso itu tapi ya dari Mas Rian nih. Tapi kalau di sini tuh Fuso doang. Yaudah nggak apa-apa lah ya, rada beda gitu. Kayaknya yang lain-lain nggak ada sih. Terpalnya juga biru, oke masuk. Nggak harus hitam ya loh. Kayaknya udah sih. Tampaknya udah ganteng maksimal sih menurutku. Yaudah ya, langsung aja kita confirm order. Oke ya, sudah jadi. Sangat singkat sekali karena emang cuma ganti skin sama ganti bumper doang weh. Gitu ya, makanya cepet sih. Tapi ini ceritanya lama ya. Tadi tuh sampai sini pagi, sekarang sudah jam jam 2 siang. Tapi emang sedikit bangsa sih ya dari bengkelnya. Ini kayak rumah orang biasa. Menurut gue masuk akal ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita coba cari SPBU terdekat. Kayaknya ada sih. Ada nggak ya? Atau nggak ada ya? Kayaknya nggak ada sih. Yaudah kita coba bawa jalan bentar ya. Nanti cari warung atau apa gitu kayak. Yuk starter dulu. Lulu langsung gelundung mundur bos. Kita mundur dulu ya. Wih, ini wong-wong aneh itu emang nggak bisa minggir sih. Ya wis lah. Tubruk. Kok sensitif banget cok ECT. Wah. Parah sih. Kita mau nyebrang dulu, Kong. Yuk, Grand Max merah duluan, weh. Sik. Belakang aman. Yuk, ada double decker Agramas nih. Tapi kok kayaknya kurang gede ya skalanya tuh. Gila nih, kayaknya kurang gede, cok. Parah sih menurutku. Cuma kecil loh. Ini ada apa nih macet-macet di sini weh? Jalur desa ya macet yo. Parah sih menurutku. Lu. Kenapa nih, Cuk?
Ini kemana weh? Oh lurus lurus lurus. Trailer ini. Kita santai-santai yo. Nyari warung weh kalau ada. Sekalian jelajah-jelajah map ini yo. Saya malah belum jelajah kok di map ini. Karena sibuk di map lain. Wah, luar ya. Soalnya kalau dari dalam kan rada biru gitu ya enggak natural tuh. Kurang mantep ya. Jembatannya, aspalnya itu loh, penataannya wih mantep ya. Indonesia banget ya. Kerasa banget tuh. Indonesia banget sih menurutku. Anjay. Wih, Driver Story kah itu? Wih. Kenner Driver. Oh, bukan. Dari jauh putih merah gitu mirip ya. Wah. Tak kira Driver Story kan lagi dibawa orang tau kan ternyata ceritanya yo. Eh kalem-kalem eh di belakangnya trailer yo. Jangan sampai crash pun, jangan mepet-mepet. Sampai keluar aspal gitu loh dia tuh belok loh. Ini gak ada warung lah sekitar sini. Besok cok. Astaga menyenggol. Nih ada tanah-tanahnya tuh. Sangat mantep yo. Ini nggak ada warung weh. Mana warung? Tolong dong. Oh ini ada warung nih seberang nih. Oh iya weh. Oh Indomaret ayo kita berhenti di Indomaret tuh. Kebetulan ada BCA juga ya toh. Ini interior sih bung. Nih kita nyalakan sen kanan. Mau nyebrang ke Indomaret. Depan kosong, belakang juga aman. Oke berhenti Indomaret. Wih ini apa cok? Wah godongnya nubruk-nubruk Indomaret. Wih kayaknya hup. Nyampe ya. Kebetulan mati juga mesti. Oke semuanya sekian dulu ya untuk video kali ini. Pada untuk video kali ini itu adalah saya nge-update Rebecca Mayblade terbaru ya. Yang ganti apa letter depan Insublack sama bagian bumper yang diganti. Sama ngecat andang terpal kayak gitu ya. Dan sudah kita lakukan dalam game ETS. Jadi jangan lupa untuk tonton video saya yang lain. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.